Mama ini sudah siaran HBWN, kita lanjut main dialog tu kuingatan ku kita HBWN. Judul si kita cerahkan kelam ini tentang kontribusi mahasiswa dalam membangun daerah. Ini kita anggap penting si kita cerahkan ini karena menurut Pak Kesirwan ini adalah sebenarnya urang-urang kita hari takingan, hari benar meriah kuliah di Banda Aceh ini dan kuliah menekuni berbagai jurusan. Alhamdulillah hari persentase adalah nilai ini mahasiswa itu boleh kita katakan sekolah perguruan tinggi si negeri. Ini memang secara nasional di swasta, tapi ke disini ke Betaga. Tetapi pemerintah menentukan ketika lulus ke luar negeri berarti kualitasnya lebih jero. Mudah-mudahan si swasta pikir kalah. Boleh jadi dari jemaah negeri di Banda Aceh ini si sekolah, karena memang li swasta seni di daerah. Arti Gajah Putih, kemudian benar meriah pengarah sekolah tinggi sana kerega. Ini ke macam-macam, kemudian Biren dan seterusnya. Sehingga jemaah gerneolog berdedik ke Banda Aceh ini. Tapi agar memasalah, karena memang sebenarnya tujuan itu lagu-lagu sini adalah menuntut ilmu isi hampir di sini. Cuma lagu kucerahkan sini, Ramad Din kerega. Mungkin arahkan kita-kita si umah sebagai ya, nah, sebagai pengetahuan. Pada aku tengah kita ke SMA, aku ingat di tengah siram melalang impus ke, siram menjelbang impus ke, kena ama tengah begini, wen kena sekolah ni kau kena. Anak-anak kena sekolah kena ketipan ni. Ika ngapa ni kau gercoga hiji mah, ya bahasan di matu aja mana. Artinya sekolah kau ketipan ni, ketinti coga hiji mah. Gerara di matu tengah berpikir kau turahkin pegawai, kau turah begini gerara. Nah, tetapi kemudian saya ini termasuk aku dan ini si umah dan nama sebabnya ini perasaanku arah niat si memang kadang-kadang sulit untuk dijelmakan. Gak kena sekolahnya weng, hana kati temas ko mengenal buat sekolah kupolan ko kati hana kati buat temas sehingga saya ini ada beberapa jurusan orang gayu ke meledak. Arti meledaknya semisalnya jurusan hana tentang apoteker hana kira farmasi. Farmasi umpamanya orang gayu di Medan pe gretekik ya orang kita ni. Arti kadang-kadang gerem-gerem baca kemudian lagu cerak tenet sekolah keguruan pel gue ya meledak orang kita karena memang yang gape perbuat anak kebuat atau si paling mudah adalah kin guru sehingga persentase urum jumlah ni guru itakinya lagu gak kene kono sim tumpuk segerara ini kan menjadi masalah ini kan. Bahmin ini kuanu kurazikin ini ke situasi hana situasi ini mahasiswa atau orang kita orang gayu bener muriah ngecerak nanu ni ngecerak ni madin ni ne arti beberapa hal kondisi si memang hana ika boleh dikatakan gak kena madin ini menurun. Sebenarnya ketika menurun ini kan arti masa depan yang suram akan sawah ku takingan ini ku betah ini kan aku benar muriah rum gayu luas ini. Ini kau menengon generasi muda di takingan secara umum. Hana kati menurun anu ni hana menurun volume untuk kuliah atau memang di takingan kadang meningkat juga mulu zikir. Ya, baik. Dari kacamata single kami engon selama ini Pak dalam beberapa bulan kukuduk ini sebenarnya ikemun nilik ku Kabupaten Aceh Tengah. Si kuengon sebenarnya generasi muda seni Aceh Tengah saat ini menurutku mulai kreatif ya. Di Aceh Tengah ini si kuengon hal ketika sedaran lagu naya Pak bahwa di Aceh Tengah dari pemuda-pemuda Aceh Tengah sehingga mulai menuka usaha kendiri anu mari segi pendidikan memang Pak akan tetapi dari dunia pekerjaan berarti generasi muda di Aceh Tengah itu sudah mau hidup mandiri, sudah berpikir untuk hidup mandiri seni Aceh Tengah. Nah, ini menurutku adalah dampak-dampak positif ketika kuna jemaah muda di Aceh Tengah berani mengelola warung kopi, berani mengelola produksi proses kopi lagunya. Oh ya, salah satu indikator bahwa pemuda Aceh Tengah mulai hidup mandiri di Aceh Tengah sendiri. Akan tetapi kembali lagu sawah bapak ini sebenarnya ini berkaitan juga dengan guna jemaat tua itu lingkungan permainan itu dan lingkungan sekitar kita mempengaruhi kita. Bahkan ketika aku sebelum berangkat ke Banda Aceh dahulu ketika tamat SMA pertanyaan pertama sih ditanyakan oleh sesabi siswa dan guru ke siswa dan orang tua ke siswa kamu mau jadi apa ya. Kamu mau jadi apa ika guling bapak ini sekolah win katiti i jemaah beda akan tetapi doktrin ini kami mengatakan doktrin karena ketika gunanya karena ini di dunia pendidikan itu seolah-olah menjadi
klasifikasi-klasifikasi tertentu sehingga terjadi di Aceh Tengah. Menurutku bahwa ini perasaanku nggak terjadi dari zaman mi, perbedaannya dari dunia sekolah mi nggak terjadi. Orang anak IPA ya jema-jema cerdas, anak IPS oh ya jema-jema ini klasifikasi ya. Hanya berlanjut ke jurusan kedokteran, ini masa depannya cerah. Aku betah. Jadi FKIP ini sedang-sedang. Hanya betah. Ini menjadi klasifikasi strata si memang tercipta menjadi terdoktrin di dalam diri itu masing-masing betah. Nah, maka dari kawan-kawan si berebutan kuliah kudu kedokteran. Walaupun pada dasarnya oya basic kio ini, akan tetapi kenyataannya ada IPS kuliah kedokteran. Nah, ini menjadi salah satu indikator sebenarnya. Nah, melihat kondisi Aceh Tengah, kebetulan waktu libur mane, alhamdulillah kami juga sempat bersilaturahmi dengan Bupati Aceh Tengah, Bapak Sabela, terkait kepemudaan. Kami coba ajukan beberapa hal ke Bapak Sabela. Ia mengatakan siap mendukung. Bahkan di dalam dunia kemahasiswaan perlu adanya kemandirian kene. Mungkin dalam beberapa waktu mereka akan mencoba membantu di dalam bidang ekonomi. Akan tetapi kami paling tegaskan ke Bapak A, mana waktu langkah saya ialah guna caranya Aceh Tengah merealisasikan beasiswa ku generasi-generasi muda si kuliah di Banda Aceh, Aceh Besar dan daerah-daerah lainnya. Karena menurut saya sebenarnya cukup sedih Kabupaten Aceh Tengah, Pak. Karena dari sekian tahun aku kuliah di sini dan menurut cerita abang-abang kami sehingga tamat bahkan ngebebuat ada zaman ini gerara beasiswa kin mahasiswa Aceh Tengah. Ini seharusnya sebagai bentuk negara hadir dalam memberikan akses-akses pendidikan ku kawan-kawan. Karena jujur dulu juga kawan-kawan itu si putus pendidikan gara-gara tidak memiliki biaya. Karena we sibuk memenuhi kebutuhan hidupi, ada kawan-kawan si menjual roti, betah ada kawan-kawan si menjual pokat, sibuk memenuhi kebutuhan hidupi. Rennya tak nau ya, tarik kuliah. Paya cukup menyedihkan sebenarnya kemarin kita cerita banget dari kawan-kawan si Lagunaya. Nah, menengon kondisi Lagunaya, aku tiku berani Aceh Tengah cukup kreatif pemuda isu dari singo iman pak nekin wadah-wadah mereka ketinguk mandiri. Nah, menengon ya sebenarnya kita tekankan juga ku kawan-kawan, bukan tekankan sebenarnya saling mengingatkan. Kawan-kawan mengingati saya dan saya mengingati kawan-kawan sebenarnya peran tekin pemuda geretine berperan geredah kita menosah pendapatan ku ke daerah. Akan tetapi kuna cara kita nguk mempengaruhi kebijakan-kebijakan agar kebijakan nguk memberikan dampak positif yang banyak. Oya salah satu peran itu sebenarnya ike kita sebagai pemuda katinguk kita gere stagnan ketika kita berbicara masalah peran itu kita bingung. Mana sehingga kita buatan selama ini? Anda di mana kita buatan? Betul. Karena isupnya ngedeli cuma berperan. Intinya betul. Jadi Ana lagu warung kopi misalnya. Isu ngedeli cuma nuke warung kopi. Ini secara bisnis pak. Kene pemuda ni. Lalu mungkin kak nur warung kopi yang isu betul. Nah, jadi ini menjadi memiliki dampak kebuntuan berpikir bagi mahasiswa sebenarnya. Nah, hal-hal ini yang terus kita dorong bahwa sebenarnya peran itu gerutine onipelin. Karena secara pribadi, secara status sebagai mahasiswa masing-masing jurusan tentunya ada ilmu-ilmu dasar yang mereka miliki. Kenapa enggak ilmu dasar itu kita kembangkan di daerah masing-masing? Betah iki Aceh Tengah. Nah, lalu kebetulan juga aku muninget masa-masa KKN juga, Pak. Kebetulan aku KKN beberapa tahun yang lalu di Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Aceh Timur di Perlak di Tualang, Pak. Jadi setelah ku alami beberapa hal dan ku bandingkan urum kondisi kampungku, terjadi beberapa perbedaan yang sangat signifikan, Pak. Bahwa kampung KKN ku kekanaknya betul-betul dididik guna cari mereka jek lu turah ngaji, beda. Jek kelem wajib kekanaknya ngaji ku sara bebalin. Nah, salah satu pendidikan moral si betul-betul jeroh menurutku, karena moral ini betul-betul diciptakan dari usia dini, Pak.
gere ketika kita mahasiswa baru nih bentuk moral aku rasa gere mampu nih kita meloki Pak. Gere kita betih nih sisi jero aku betul ya. Jadi ku bandingan urung di daerahku gere baik. Mungkin di daerahku lah gunanya Pak, di kampungku Pak. Heeh. Gerara hal-hal sih gunanya si ku alami yeah. Pak. Cuma ngaji di daerahku Pak, di kabupaten di kecamatan Lubayakan, si ku engon di kampungku gerara one ngaji jak kelam gerara. Gere terjadwal ngaji gitu. Gere terjadwal bahkan IUP jarang ngaji nih perasaan gua. Dan isu jemaah ngaji memang gerai kampung-kampung nih ikai takingan Pak. Ada khusus lembaga Kendiri beta ya. Membuka les ngaji beta. Nah ini sih menjadi perbedaan sebenarnya membangun pemuda memang dasarnya itu hari moral Pak menurutku. Ini jadi pelajaran bahwa begini rupanya perbedaan i Aceh Tengah, forum i daerah di Aceh Timur, daerah lain betah. Nah, Bami, kemarin mi. Ini Maden, ini ke lagu-lagu cerak si cerak ni Zekina, mungkin kopi alami kau ya. Saya ni ke kita berdasarkan pengalaman, mungkin ada aku mi tengah lagu ya. Arti kita sekolah memang berangkat dari takingan dari benar meriah. Kita memang berangkat Kendiri itu. Arti memang cita-cita ini itu tengah kuliah ni kepada Aceh. Arti hara gerara, ada rezeki yang ini itu. Kirimnya belunya muah ke kupi kita marah belunya ke germuahu kita mau kurang belunya itu betah ini ga kemudian kemandirian tu lah goya kemudian kampel lagu cara rezekinar arti peran ni pemerintah perasaan tu gerara ku kita akini ini selama ini kalau goya arti kau pe kampel keluar ni ku bandar ni hana peran ni pemerintah daerah kini kita mungkin mahasiswa kena beasiswa negara jadi ke seolah-olah kita pe gerara ni tanggung jawab tu. Jadi ketika kita ulak KHP, gerahara kita berpikir hana siturah kita brain kupakai. Arti kita dor berpikir kuna Kendiri itu. Langho lagu aku pe misalnya, anu mau tamat kuliah, kaya ku kenal buat Kendiri ku. Hana singgok ku kenal. Lagu kampe misalnya kenal kan buat, hana ngok norepi diri wa. Kita pernah berpikir kuna kati membangun. Membangun benar meriah, membangun Aceh Tengah. Nah, karena kontribusi selama ini kira-kira lagu saya ini kontribusi ini pemerintah daerah ini kan hana. Kan kita-kita siwan rantau ni maksudnya terlalu kecil lah. Ika anu kebelangi boleh misalnya siapan beasiswa. Jadi ngok ke lagu kape sosialisasi ku benar meriah. Kuliah hanya ini pemerintah saya belinya. Aku lah mana sosialisasi ku takingan. Wenger ke? Ku tak Aceh Tengah. Kemudian ku kayu luas. Ku ke tercaninya ku benar meriah. Rata-rata cerak menjemai mahasiswa ger berani we kuliah. Karena ger mesin. Arti kebetul, hana jema tuwe na we ngone nyanya, tapi we pernah berpikir umpamai mudah-mudahan pemerintah daerah munosa. Ini kuna kau mun ngone ini anu mana? Maden arti kontribusi pemerintah sendiri si rasan kau kira-kira sebagai dorongan kin kita sian sehingga kahengu kita ceritain ku pakai si ibanda ni lagu kerup IPA HPBM IPA mata ni ngu kita ajak berpikir begini atau memang terus kita rebut. Ah, gini bahasa sih kita gitu. Kenapa enggak gerak peduli kata kita bermehnya konek betul ya? Juga Maden. Mungkin kami gerak semiris kawan-kawan dari Aceh Tengah. Kan? Betul. Jadi isi waktu kami telusuri secara kelembagaan yeah. Memang ada di mana-mana ya. Beasiswa ini ada dianggarkan jumlah gerak paham tua kepala. Yeah. Cuman yang menjadi masalah nih kan lagu Disney lebih miris dari kawan-kawan nih pak ini ke negara tegar gerar masalah ikam ini ya, tapi ger bercerak. Nah, si dimula ger bercerak. Jadi gue ya mil ketika. Lebih miris mil nih. Oh, iya. Transparansi ke atau dibentuk apa dibuatlah semacam calon penerima beasiswa. Iya. Sepuluhnya si layak-layak lain dan sebagainya. Betul. Dan sebagainya Pak. Kemudian mian ika aku agak kurang sepakat ika kita turah menagih pemerintah untuk membiayai kita kuliah. Iya. Jika kita menagih kontribusi daerah untuk membiayai kita kuliah, menurut aku adalah sebuah pemikiran yang salah. Ya. Tapi kuna, saya ini ke Betami loh Pak. Daerah merasa, pemerintah daerah atau daerah merasa membutuhkan seharusnya. Pemudai. Seharusnya itu ya. Kan itu yang, betul. Saya sih menjadi poin inti. Nah, seharusnya itu. Istilahnya jemaat tua, we butuh anak aku ini kuna deh, kayak aku betul ya. Nanti anak aku dengar betul juga. Jadi ketika daerah sepakat dan berpikir ya. Harus memajukan daerah ke depannya ya satu-satui adalah pemuda untuk memajukan pemuda oleh sebab apa ya ike gerda gitu ike bahasa Inggris sih you give it to me I give it to you yeah. Gerda ya lagu noya yeah. Dari harap cerak nyata lagu noya cuman betul. Maksudnya saling ada kesepahaman kita guru pemerintah daerah geremis komunikasi sehingga ketika kita ulaku daerah yeah. Kita gerda
Anak ngelihat mendadahkan tangan, maksudnya putih tiru pak. Yeah. Nah, sih yang tidak kita inginkan. Arti ke yang memang berhak menerima beasiswa, misal dia berprestasi, kurang mampu, yatim dan piatu, ya harus kita berikan beasiswa. Ketitiar kejadian ngulingi saudara rezeki nenek, we mampu, we punya kemauan. Dan sementara dia stuck di ekonomi dan tidak mampu melakukan apa-apa. Yeah. Yang sangat kita sesalkan. Lalu ketika kembali ke daerah, kita sawah ke daerah kita, hanah pegar tubuhan kita. Yeah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Baik kita tuntut hanah sing kebuatan ke daerah. Hanah si buat daerah kan kita. Betul. Ke area aku, Pak. Kemudian, si menjadi permasalahan mian, Pak. Ya, ketika hubungannya pengen kerja roh, kerana teman tindih. Oh, mana nah, memunculkan mahasiswa-mahasiswa yang pesimis terhadap daerahnya sendiri. Betul. Nah, kesebut saja mahasiswa-mahasiswa yang menolak kembali ke daerah. Ya, memilih bekerja di tempat lain. Yeah. Ya, sering diklaim, oh ini gercinta ke daerah. Nah, guling bapak, nah, bagaimana kontribusi daerah kue? Betul. Nah, aku kuliah di Kupi Damangku. Jadi ulah aku sumpus, begerarane. Jadi ulah aku sumpus, begerarane. Jadi, terhadap kontribusi, arti arah komunikasi ya antara pemuda, kita sebut mahasiswa pemuda dan pemerintah itu sendiri. Karena menurut kami, apalagi Bandar Meriah ke tidak mau lagi disebut Kabupaten Baru ya sedikit sudah lama, gitu Pak. Ya masih membutuhkan pemuda-pemuda yang mampu untuk menjadi tokoh dan membawa Bandar Meriah ke arah yang lebih baik. Menarik aku Hana si cerangku ajakin ada anu Madin ga. Arti beginilah, sebenarnya kita kepingin betul meniru. Mungkin hana hak tu meniru, aku tak kira. Kita nombor sebenarnya nombor gerak tu meniru. Kemel kita meniru. Sebenarnya seharusnya hana daerah hana merasa berkewajiban. Kebetulan merasa berkewajiban ketika ada rakyat yang miskin, kita wae memang semua rakyat miskin ini menjadi kewajiban negara. Kebetulan kita ke mahasiswa si miskin ini, kita memang kewajiban ni. Arti dari kita turah berproposal aku ni miskin. Kebetulan sebenarnya kegawa. Mungkin ini ke arah si memungi perasaanku dari pemerintah daerah Hiumah. Kebetulan mudah-mudahan ini gini masuk. Nah arah-arah pemikiran lah. Lagu-lagu cerangkam. Arah-arah pemikiran bahwasanya pemerintah ini turah berpikir kita ni masyarakat ini. Kita masyarakat ini baik kita akingan si merantu ini beban itu masyarakat ini. Arti ketika kita susah, umpamanya merasa bertanggung jawab lah. Oh, apakah germu dana? Tapi pemikirku ke gerturah deli. Ya, si penting lagu kekenekonnya dianggarkan, kemudian anggaran yang dianggarkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Arti dipertanggungjawabkan ke betis si menerima. Ah, ini ke mungkin ngeyanggarkan mesti bertanggung jawab negara. Arti ke betis si menerima lo harus bertanggung jawab negara. Ini ke menjadi masalah sebenarnya Iwan kita murid ini kita enggak kita akui kita hidup bernegara kan tega. Kita pengkampai ke mungkin peringkat nomor penduduk mana meriah macam tinggal kan. Jadi mudah-mudahan hana ini kontribusi ini sebenarnya nomor kita ger meniru kontribusi tapi karena memang kewajiban kan. Karena memang sebagai daerah, saya berkewajiban memikirkan kita. Demikian juga nanti satu saat lagu kena kecerak mengkam dong. Mungkin satu saat ketika kita bekerja di manapun kita sini sumbang sih pemikiran tuh, anak kita kingan. Kalau gue memang lagu ger memiliki gitu. Kami pernah terasa ya. Arti mungkin kisingkung kampel memang arti kejematua. Kadang-kadang betul. Pertama kadang-kadang kita lagu enak kita mandiri betul. Kita cerita dor nyanyian tuh. Nyanyian jematuan tuh begini. Saya ini nggak senang gitu. Wah, jemaat ini cerita lagu ya. Jadi kita pernah bercerita umpamai pernah misalnya Obay Talmal memberikan beasiswa untuk kita. Umpamai ini memberikan beasiswa untuk kita. Kita pernah bercerita tentang wah. Jadi karena tidak pernah bercerita tentang wah, mungkin agak enggan kita bercerita pekerja. Ini mungkin menjadi pemikiran perasaan kuku. Karena kuku kita si umah BBWN jematuh si memang mempunyai kewenangan lah. Arti arah anu hana ini mungkin perasaanku menjadi kewajiban kamruan kam bagaimana antara hana antara daerah nina dalam makna ini dikomunikasikan sebagai ketua itu ini kontribusi terga pertama untuk berkontribusi komunikasikan bahasanya hubungan antara daerah hurum masyarakat ya ga untuk masyarakat ini terjalin katihana kati memang kita pe arti ya kita kepingin lah untuk membangun daerah tekam misalnya ke jurusan bahasa Inggris. Perasaanku ketika umpamai Takengan menjadi daerah wisata, sebenarnya itu kan
turhi kumpulan sarjana bahasa Inggris yang bebe ini wansara wansara ruangan gerga ikutan nanti sana ko ana buat musang usaha gini kita ini tentang menunjukin pegawai ada sisi budaya dan seterusnya ini perasaanku menarik amama ini sudah resiara mah bebe ini kenapa nomor telepon siara layar kaca tetap menampin kita bebe ini karena ke kami pilih bicara kesin perasaan nama ke kami mengisi padahal kami enggak anak ting kami bicara ini ke betaga arti kita meniru sebenarnya berpikir urum-urum karena daerah lain ke menurut pakin ini lagu ke kinesik ini arah ke kanak seni wah keti mungkin ini bikin hana masalah kita paling cool aku perasaan aku begini kuliah aku pesantren tu orang kita geretik geril hal yang untung karena we ngebelu hari tungkel ni aku daerah aku tangku harone kemudian mau pesantren geredis pendidikan tingkat hana tingkat dasar seni bayangkan tamat pesantren orang gayu tamat banyak jeptun sidang Dili, dan kusi meh jemaahnya ketiga hari membangun agama itu. Kau tak kira? Hanya tiga hari kira-kira pembangunan keagamaan itu takingan orang alumni yang dari Medan, dari Jakarta seharusnya karena pemerintah daerah tahu nih alumni ini bangun. Nah, ini maksud gua ketika sebenarnya kita turah berpikir betul ya. Bami ya kayak menjadi bahan masukan ini. Bega ini kontribusi itu memerintah daerah mungkin jekin ini mudah-mudahan siaran memungi ini hana. Kita mudah-mudahan kayak ini share pakai ini ku YouTube mau ipengi pemerintah kati memang ini menjadi tanggung jawab bersama ini kan bami ini bidang lain anu ku jekin mima ini ketika kita berbicara kontribusi ke nge secara manusiawi nggak enak mungkin kayak kena kena sebuah kebanggaan lah terhadap pemuda-pemuda takingan saya ini ngemuluin warung kopi sana ini kan mungkin cukup indah lah ngedeli motor sana. Forum kita lanjutkan. Nah, mama ini sudah resiara mah bebe ini. Forum kita lanjut dialog tu. Kita sama kesempatan ke berita komersial si Maliwa nih.